Di cewek kok ngono to, Pak Men? Yo ora iki podo karo anak itu. Anak aku. Siap, siap. Saya versinya di YouTube ini, Pak. Oh, saya juga nonton biasanya, Pak. Oh iya. Tanya-tanya terpesona karo diri. Iya. Hati-hati YouTuber iki. Anu, apa ki ilmune bilang. Iya, siap. Murah meriah ya. Oh, Mas, makasih, Mbak ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Men. Waalaikumsalam. Nah, kali ini ada apa, Pak Men? Yo, ada beberapa unit yang mau disajikan untuk customer atau tamu-tamu. Ada yang murah enggak pertanyaannya gitu loh, Pak Men? Kok terlalu memunggel. Enggak, maksudnya ada yang murah. Pasti ada. Pasti bukan ada yang murah gitu loh. Mobil ekonomis harga-harga lirih gitu masih. Tapi bukan murahan gitu ya. Bukan murahan. Tapi harga tamu ya enggak enak. Iya, iya, Mbak, maksudnya terjangkau lah, mobil merakyat gitu aja loh, okay, Mas. Okay. Tonton video sampai selesai nanti. Yang anu dulu macam kejutan itu masih. Oke, okay, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa mereview unit-unit yang baru datang. Tentunya kita menyediakan unit yang 100 jutaan ke bawah ya, dari 30 jutaan ke atas, 100 jutaan, 150 jutaan kita sediakan di garasi ya. Tidak lupa sholawat salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak mendapat syafaatnya ya. Seperti biasa panjenengan sudah tahu, untuk nomor yang panjenengan hubungi ada di deskripsi ya, semuanya kita tulis di situ untuk alamatnya. Nah, ini kita kedatangan teman-teman rekan-rekan supplier ini ya, ada supplier dari Trenggalek ini ya, Mas. Ya, dari ya. Trenggalek yang supplier mobil-mobil ke kita ya. Nah, untuk panjenengan ya, kalau mau jual beli mobil monggo langsung aja ke sini ya, kita oke, menerima tukar tambah dan juga apa itu panjenengan mau jual unit mobil yang kalau kita sudah ada dana sampai siap langsung ke lokasi ya. Nah, kan untuk panjenengan yang mau pesan via online monggo langsung aja hubungi nomornya ada di deskripsi ya. Tapi tentunya saya sarankan panjenengan langsung aja ke lokasi ya. Namanya mobil bekas itu enggak ada yang sempurna, pasti ada kurang lebihnya. Namanya mobil second kalau sempurna itu ya mobil baru ya. Pasti ada kurang lebihnya, yang dikit-dikit pasti ada ya. Tapi kita usahakan mobil yang ada di sini insya Allah kita ready-kan ya. Kita ready-kan, kita buat siap buat panjenengan, jadi pulang tinggal bawa aja ini. Tinggal pakai insya Allah ya, semaksimal mungkin kita siapkan ya. Nah, kalau ada tutur kata yang kurang bagus dalam melayani panjenengan di sini atau dalam via online, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, namanya manusia itu pasti ada khilafnya ya. Oke, langsung aja kita review unit-unit yang baru datang ya. Nah, ini kita punya kedatangan ada Toyota Rush, platnya I lokal, pajaknya hidup. Untuk tahunnya 2007 ini ya. Tipenya yang S. Jok-joknya di backlit ya. Nah, platnya AI lokal ini ya, AI Ponorogo. Kalau enggak Ponorogo yang Medin ya, lupa ini ya. Pokoknya platnya AI lokal. Pajaknya hidup, warna hitam. AC-nya udah double blower ya ini. Ini yang tipe S ya. Monggo yang minat langsung aja meluncur ke lokasi ya. Nanti alamatnya kita tulis di deskripsi, sampai bisa lihat alamatnya di deskripsi ya. Pajaknya bulan 8 ya. Ini RAS tipe S tahunnya 2007, platnya lokal Jawa Timur. Soalnya mesin-mesin kering ini masih kotor, soalnya baru datang, belum kita salon, mesin-mesinnya masih kotor ya. Tapi ini kan baru datang, insyaallah kalau sampai ke sini ini sudah kita poles, kita salon ya. Untuk ban-bannya kisaran 60-70 persenan, transmisinya manual, pajak kisaran 1.800. Harganya ini kita jual harga 109 juta ya. Sampai masih bisa nego di lokasi, tipenya RAS yang tipe S ini ya. Selanjutnya kita punya lagi ini Avanza E, ini sudah di upgrade ke tipe G, baliknya ada dikasih racing ya, tapi ini tipenya E ya, warna hitam, platnya lokal juga, ini lokal Ponorogo juga. Untuk pajaknya hidup ini masih kita salon ya.
kita salon dalam-dalamannya, transmisinya manual juga. Ini tahunnya 2007. Karena plat lokal, ini jok-joknya udah di blacklist bersih ya. Ini sudah ada handlenya, transmisinya manual, pajak kisaran 1.600.000 untuk jenis Avanza ini ya. Untuk harganya ini kita jual harga 86 juta, sampean masih bisa nego ya. Tahunnya 2007 ini, ban-bannya kisaran 60% ini ya. Calon mobil masih lumayan kenceng ya. Nah, selanjutnya kita punya ada Jazz. Transmisi otomatik ini ya. Ini DSI ya. Untuk pajaknya hidup, pelannya A. Transmisi matic ya ini. Nah, monggo yang saya suka matic ini. Dalam-dalamannya sudah bersih, backlit bersih ya. Sudah full audio ini ya. Pajaknya kisaran 1.600.000. Nah, wah ini kalau sampean masuk dalam itu sudah nyaman, nggak usah bikin audio-audionya, kita kasihkan itu sudah full audio. Jadi harganya ya ini kita jual harga karena sudah full audio, sudah full variasi, nyaman mobilnya, ini kita buka harga 76 juta aja ya. Ini sudah full audio ya, pajaknya juga hidup, transmisi otomatik, ini dalam proses pemulisan, besok jadi glowing ya. Selanjutnya kita punya lagi ada ini Avanza, tahunnya 2012 ini ya. Ini platnya AG lokal sini ya, AG lokal Tulungagung ya. Transmisinya otomatik ya. Kemarin siapa yang pesen matic ini kita punya. Mobilnya insyaallah lumayan bagus, jok-joknya juga ori, cuma disarung ini. Warnanya putih ini ya. Untuk Avanza matic ini kita jual harga 110 juta, sampean masih bisa nego ya. 110 juta sampean masih bisa nego. Ini transmisi otomatik ya, pajaknya hidup, salon mesin-mesin juga kering ya. Nah, kita lihat mesinnya udah salon kering ya, udah VVTi. Ban-bannya kisaran 60%an. Ini Avanza tipenya G ya, tahunnya 2012. Platnya lokal Tulungagung, ini kita jual harga 110 juta sampean masih bisa nego, transmisinya otomatik ya. Selanjutnya kita punya lagi ada Kijang LGX ini ya. Ini LGX yang 18 ya. Jadi kan LGX itu ada dua, yang 18 sama 20. Ini yang 18 sudah injeksi ya. Platnya DK Bali, tahunnya 2001 ini ya. Nah, kita lihat transmisinya manual. AC-nya udah double blower, udah power window ya. Kalau enggak 2001 ini ya, lupa ini kayaknya. Tapi kemungkinan 2001 ya. Udah injeksi soalnya ini. Sudah injeksi ya. Joknya 3 baris, sudah hadap ke depan semuanya, AC-nya udah double blower ya. Kalau bodinya masih lumayan kaleng, ada lecet di bagian depan di damper. Nah, ini kita lihat mesinnya ada injeksi ya, ada heavy ya. Untuk ban-bannya kisaran 60%an ya. Ini kita jual harga untuk Kijang LGX ini kita jual harga 63 juta ya. 63 juta sudah dapat Kijang LGX ya. Platnya DK, pajaknya hidup, bodi lumayan kaleng ya. 63 juta. Selanjutnya kita punya lagi ada Avanza lagi ini. Ini tahunnya 2009 kalau yang ini ya. Tipenya E juga, tahunnya 2009, sudah di Pilot Racing, sudah di upgrade juga ya. Sudah setirnya palang 4, jok-joknya orisinilan ya. Jok-joknya ori bawaan Avanza ya. Ya mobilnya masih lumayan kenceng, ya ada speednya, ini sudah dikasih mirror. Untuk harganya kita jual harga ini 86 juta ya. 86 juta sampai masih bisa nego, ini tipenya E ya. Tapi tahunnya 2009, ada VVTi. Untuk mesin-mesinnya kering ya, ban-bannya kisaran 65%an ya. Untuk Avanza pajaknya murah ya, sampai sudah tahu Avanza pajaknya insya Allah ya enggak terlalu mahal ya. Selanjutnya kita punya lagi ada Avanza G, tahunnya 2014. Ini tipenya G ya, transmisinya manual juga, platnya B.
Untuk harganya yang tipe G ini tahunnya 2014, sudah double airbag ya. Itu harganya 122 juta nego ya. Avanza tipe G 2014 ini soalnya ya, masih bisa nego di lokasi ya. Mesinnya insya Allah kering, 121 aja ya. Bisa dinego di sini ya. Selanjutnya kita punya lagi ada Grand Max. Ini yang tahunnya 2011. Udah balik racing, udah AC ya. Untuk Grand Max ini tahunnya 2011, transmisinya manual. Minusnya di joknya itu, ini besok kita kasih sarung aja ya. Kita belikan sarung, untuk joknya itu kan ada sobek-sobek. Grand Max kan itu kan mudah sobek itu untuk joknya ya. Itu minusnya di situ, tapi besok kita belikan sarung joknya itu ya. Untuk harganya ini kita jual harga 73 juta ya. Tahunnya 2011. 73 juta sampean masih bisa nego. Minusnya di jok ada yang sobek itu ya. Pajaknya hidup juga. Selanjutnya kita punya lagi ada Swift. Swift ini yang tahun 2005 yang build up ya. Ini yang sudah double airbag gitu ya. Tipenya ini yang GL ya. Tahunnya 2005, warna silver, platnya B, pajaknya hidup juga. Karena ini yang build up ya, ini yang sudah double airbag gitu ya. Untuk jok-joknya di cover ini ya. Joknya di cover warna merah, transmisinya manual. 2005 pajaknya hidup. Untuk pajak kisaran 1.700. Saran segitu ya untuk jenis Swift ini ya. Mesin-mesinnya salah kering, nggak ada bekas laka juga ya. Itu tulangannya sampean juga bisa lihat sendiri, nggak ada bekas laka. Ban-bannya masih kisaran 60%-an. Untuk harganya Swift ini kita jual harga 77 juta ya. 77 juta sampean sudah dapat Swift yang build up ya. Tahunnya 2005. Langsung aja ke lokasi yang kita review unit-unit yang panjenengan minati, langsung aja sampean telepon nomor yang ada di deskripsi atau langsung ke lokasi. Oke Paman, ini ada apa Paman? Ada unit Kijang. Kijang ya ini, Kijang. Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Oh, kerjasama Indonesia Jepang, Kijang. Tahunnya 90 Mas. Tahun 90 Paman. Ini pereknya sudah racing Paman ya. Wih. Racing ya. Waduh. Ganteng sekali ini Paman. Orang ini mau ganteng dua aku sih. Lihat itu. Dalamnya masuk itu Pak Man, bikin masuk ya. Woi, keren ya Pak Man ini. Coba tangankan Mas. Oke, dalamnya gimana Pak Man? Wush, sangat indah dan mempesona. Sangat mempesona Pak Man ya. Nikmat untuk dibeli Mas. Wah, ini nikmat untuk dibeli. Coba yang depan tangankan juga nih. Iya, gimana? Wush, ini tahun berapa Pak Man? Ini tahunnya 90. Ini sudah pakai speed 5 Mas. Speed 5 ya? Yo, kronelengnya wis 5, jadi 6 meter. Oke, okay, siap. Jadi nek ditumpahi ora urek. Tidak horek ya berarti? Iya, tidak getar gitu lah Mas. Ini kalau Pak Agung Pamuji jualnya berapa, Mas? Agung Pamuji sing menggane ngaret ta. Iya, murah. Berapa ini? 33 juta boleh mengenyang. 33 juta. Yang Agung Pamuji itu selalu memanjakan customer-customer yang harga-harga lirik. Oke. Coba tangankan dari belakang, Mas. Tangankan dari belakang. Oh. Ini akhirnya mana, Pak Men? Aki kah? Aki ini Jawa Timur Indonesia ya, Mas. Ini mana ini? Audionya pun sudah ada Pak Man. Ya, ini masih juga, kecil enggak apa-apa ya ini nah, ada ini yang ngapain. Harganya lirik. Kendaraannya mempesona. Nikmat untuk dibeli. Pokoknya terjangkau gitulah Mas. Siap. Ini akinya mana Pak tadi? Ini pajak hidup loh Mas. Pajak hidup ya? Iya. Waduh. Ini kayak Aki ini. Ya. Pajak hidup, pajaknya sampai 2000 bulan 12 ini, satu tahun utuh Mas. Siap. Tak, coba tak delokkan itu, gimana itu? Tulung Agung. Iya. Wis. Kota marmer Mas. Oh, kota marmer. Itu Mas. Harga sangat lirik. Yang benar-benar memanjakan. Ada lagi Pak Ben? Ada lagi. Apa itu? Motornya seri. Motornya Sri. Apa itu? Balino Mas. Balio toh. Oh iya ya oke. Balino. Ini ada lagi satu unit kendaraannya Sri itu. Balino ya. Balio. Balio oke.
AE ya, ini kota AE, lokal juga. Warnanya juga mempesona, Mas. Warna-warna don't hurt me, jangan sakiti hatimu. Siap. Ini kedalamannya gimana, Pak? Kedalamannya jog-jognya masih orisinilan, Mas. Orisinilan ya. Ya, ini udah power window, Mas. Sudah power window ya. Kalau motornya serius sangat indah toh, Mas. Maksudnya indah dipandang, nikmat untuk dibeli. Oh ya, siap. Warnanya don't hurt me, jangan sakiti hatinya Sri. Jadi ini pas ya, Pak Amin ya, sama lagu itu, Pak Amin ya. Transfernya AE, Mas. Ah iya. Madiun Jawa. Nah, oke. Okay. Ini untuk harga berapa, Pak Amin? Harga-harga yang bijak ini. Iya, harganya berapa ini? Dengan unitnya, Mas. Harga salah. Harga salah ya. 46 juta, Mas. Masih salah ini ya? Iya, masih boleh mengenyang. Masih boleh mengenyang ya. Ini udah kapasitasnya injection, Mas. Injection ya? Ya, seberkas bensin nyampe Mekah. Siap. Tapi liwati campur loh, masih campur nyurung. Campur nyurung. Untuk ban-bannya juga masih tebal, Pak Man ya. Baliknya asli punyanya Suzuki loh, Mas. Oh, iya. Suzuki tahu enggak? Suzuki Baleno. Suzuki, sungguh-sungguh laki-laki. Suzuki, suami-suami takut istri, Mas. Jadi enggak khawatir. Oke. Ngene iki, Dik. Siap. Makasih, Pak Man ya. Iya. Ah. Ini ada yang istimewa, Pak Man, kayaknya, Pak Man ya. Ini apa, Pak Man? Ini ya, tahunnya BRV. 2017. BRV ya? Agung Garasi mobil kedatangan satu unit BRV, Mas. Oh, BRV. Ini barangnya istimewa, Pak. Nyacat, kualat, diting, tangani, kiting ini, Mas. Oh, ini katanya kilometernya cuma... Kilometernya masih dikit, 40-an ribu itu. Wih. 40-an ribu ada ekornya. Oh. Ini pajaknya masih bulan 5, jadi agak panjang. Ini BRV. BRV ya? Tahunnya 2017, kilometer sedikit, Mas. Ini barangnya masih istimewa. Ini baru datang juga, Pak Man? Ya, iya, Pak. Ini dijual berapa, Pak Man? Ini sangat lirih. Barangkali untuk para TKW, tenaga kerja wanita, yang divisa negara itu loh, Mas. Anak rantau itu bukan rendahan. Anak rantau itu divisa negara. Mau memanjakan suaminya yang HTS. HTS itu apa? Atau HTI, hari-hari tanpa istri. Oh. Kompornya tas bisa ini gak sel. Ini sudah airbag, Mas. Oh, sudah airbag. AC sudah tombolan. Is mboten komporan. Oke, okay, siap. Maksudnya, Pak. Maksudnya mboten diulir ngoten niku, okay. Mas. Jadi sudah digital. Harganya pun terjangkau. Ini harganya berapa, Pak Men? Harga sangat memanjakan customer. Nah, berapa? 167 juta gitu. Wih, mengenyang. Tapi barangnya istimewa loh, Mas. Ini istimewa ya, Pak. Bahasanya maklar-maklar rumbu ya, Mas. Nyacat, kualat, diting-diting. Berarti tangannya gini loh. Maksudnya istimewa nih, Mas. Siap, siap. Boleh lihat dalamannya, Pak Men? Ya, boleh. Yang situ, yang belakang, yang belakang. Yang belakang. Kalau kedalamannya sangat memanjakan customer. Wih. Iya, Pak. Ini jog-jognya sudah di cover, ya toh. Belum. Cuman ini kalau kau bawa macam belum di skinker atau Lysol itu loh, Mas. Ya, siap. Dicuci. Ya. Pokoknya ora cepet ora pinter. 167. Harga salah itu. Oke, siap. Sing meneri panjenengan, boleh mengenyang. Siap. Makasih, Pak Man ya. Heeh. Oh.